saudara, kita lihat bersama petugas kita yang piket malam ini hari ketiga. Tempatnya ada di Jumara 2. Ini adalah mereka. Dan tugas kita adalah menjemput mereka yang kesasar. Dia tidak tahu jamaah kita itu banyak sekali yang kesasar. Dia tidak tahu kemana pulangnya. Karena di sini ada beberapa pintu keluar. Ada pintu keluar menuju Mekah, ada pintu keluar menuju Madinah, dan ada pula pintu keluar menuju Jalimah. Mereka diharapkan untuk bisa kembali melalui pintu yang sudah ditentukan, yang mengarah kepada daerah pemondokan mereka, yaitu di daerah Muasim. Hari ini telah ditemukan banyak sekali orang kesasar, terutama yang usia lanjut, baik laki-laki maupun perempuan. Dan pagi tadi juga kita temukan sudah 3 hari dia tidak bisa kembali. Demikian maksud melaporkan dari arena lempar jumroh di Mina.